Anggota Satlantas Polresta Palembang menghentikan sebuah mobil yang mencoba kabur saat dilakukan razia di Jalan Haji Bastari, Palembang, Selasa malam. Pengendara mobil ini mencoba menghindari razia sehingga nyaris menabrak petugas. Polisi kemudian memeriksa pengemudi, surat-surat kendaraan, dan menggeledah mobil. Razia dilakukan untuk memeriksa surat dan kelengkapan surat kendaraan maupun barang-barang berbahaya seperti senjata tajam, bahan peledak, dan narkoba.